Pemirsa, demi kelancaran dalam penggunaan alat berat perlu dilaksanakan adanya cek awal sebelum bergerak oleh Satgas TFMD ke-111 Kodim 1013 Muara Tewe, bertempat di Desa Karamuan, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara. Anggota Satgas TFMD ke-111 Kodim 1013 Muara Tewe Serda Cornelius Yolanda selalu mengecek kesiapan alat berat yang akan digunakan dan kondisi operator. Hal ini dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat bekerja dalam peningkatan jalan di Desa Karamuan. Dengan dilakukannya perawatan yang baik, diharapkan alat ini dapat bekerja maksimal tanpa ada kendala hingga pengerjaan selesai dilaksanakan. Dalam bekerja agar selalu diutamakan tentang keselamatan bekerja dan selalu berhati-hati. Menurutnya, salah satu hal yang perlu dilaksanakan dalam program TMMD ini adalah agar selalu mengecek kesiapan alat peralatan yang digunakan guna menunjang proses pengerjaan jalan di Desa Karamuan sepanjang 13 km, termasuk alat berat yang digunakan. Kegiatan ini menjadi hal rutinitas saat Satgas TMMD dan operator setiap pagi, termasuk kesiapan oli atau pelumas dan BBM-nya. Dari Barito Utara, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.